Benar-benar saya merasa bahagia malam melihat putri-putri saya yang cantik, cantik bisa berdampingan dengan pria yang tidak kalah ganteng. Kamu juga ganteng. Yang boleh dong, Bi. Saya juga bangga, Bi. Karena selain kaya raya, ganteng dan berotak cerdas, saya juga berhasil memiliki istri yang cantik dan anak yang sangat luar biasa mirip dengan papanya. Indah sekali, Bi. Pak Bambang. Iya, Pak Joko. Sampean ada serius enggak sama anak saya? Tunggu, serius apa nih? Serius, Pak Joko. Alhamdulillah. Saya selalu mencoba bertanya kepada putri Pak Joko, tapi selalu ditolak. Nah, dia. Kamu ini opo-opoan baik. Anak gagah perkasa. Ganteng kinyis-kinyis kok ditolak. Saya janji ibu tidak akan kecewa. Kalau begitu segera kita tentukan tanggalnya. Tapi apaan sih? Bambang, maksud kamu apa? Enggak, Bu. Maksud saya itu tadi saya akan serius menulis untuk artikel majalah ibu, tapi ibu selalu nolak saya. Kalau sudah ditentukan tanggalnya, saya siap kapal pesiar untuk bulan madu. Bagus. Kalau begitu, saya akan mengambil primbon di mobil. Mas Dev, gue gak mau kawin. Kenapa enggak? Kawin tuh enak loh. Kalau enak, kenapa mau cerai? Asal tahu, apa yang kamu perbuat sudah merobek-robek harga diriku. Apa? Saya malu, saya tidak ingin anak itu satu menjadi korban berapa lho. Aku akan membuat cara itu keluarga saya. Jangan lihat aku tak coba kamu. Saya tidak ingin itu satu menjadi korban berapa lho. Lepas. Malah gigit. Tapi.